Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan La Liga Santander di pekan ke-23, kali ini ada Rayo Vallecano melawan Sevilla. Ya, tim tamu Sevilla unggul terlebih dahulu melalui Yusuf En-Nesyri pada menit ke-19. En-Nesyri berhasil memasukkan gol ke gawang Rayo Vallecano dan membawa Sevilla unggul 0-1. Tak berselang lama, tepatnya 10 menit kemudian, Rayo Vallecano berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kali ini berkat gol dari Palazón pada menit ke-29. Pada menit ke-45, Sevilla kembali unggul menjadi 1-2. Kali ini berkat gol kedua dari En-Nesyri dan membawa Sevilla unggul 1-2. Skor 1-2 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, kedua tim saling serang-menyerang dan banyak peluang tercipta, tetapi sayang tidak ada gol tambahan dalam pertandingan ini. Dengan kemenangan ini, maka Sevilla berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat ke-15 klasemen dengan perolehan 20 poin. Dari 23 kali bertanding, 4 kali menang, 8 kali seri, dan 11 kali kalah. Sementara Rayo Vallecano berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 24 poin. Dari 23 kali bertanding, 5 kali menang, 9 kali seri, dan 9 kali kalah.